Shalom warga kerajaan Allah, dalam pesan pengharapan di Gunung Hermon Israel yang banyak salju ini, saya mau menyampaikan pesan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang dalam pembentukan Tuhan. Saat dibentuk, jangan banyak protes. Saat diproses, jangan banyak protes. Karena saat diproses, Tuhan ingin kita menjadi sukses. Seperti salju ini. Saya bermain salju. Ya. Dia bisa hancur. Tapi dia bisa juga dibentuk seperti boneka dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam pembentukan oleh Tuhan, nurut. Saatnya kita dihancurkan. Kadang-kadang dihancurkan sampai berkeping-keping. Tuhan mau kita memiliki hati yang lembut. Ketika disakiti, ketika direndahkan, ketika dilupakan, ketika dicampakkan, ketika tidak diperhatikan, Tuhan ingin melihat hati kita. Oleh sebab itu, dari Gunung Hermon, saya menyampaikan pesan pengharapan, jangan lemah, jangan goyah. Tetap percaya, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. God bless you.